Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Pada kesempatan video kali ini saya mau review lampu LED sensor magnet untuk ditempel di laci atau lemari. Jika dibuka otomatis akan menyala. Dan untuk pemasangannya praktis, tinggal tempel di sisi dalam lemari. Dan ini di bagian belakangnya ada tulisan sensor sama lampunya. Dimensi lampu panjang 3 cm, lebar 2 cm, tinggi 6,4 cm. Dan dimensi sensor panjang 1,3 cm, lebar 1,4 cm, dan tinggi sensor 5,5 cm. Ini di sini ada double tipnya ya, untuk pemasangannya tinggal dilepas atau di klotok ini bagian double tipnya. Oke, sekarang saya mau buka baterainya. Lumayan keras ini untuk membuka tutup baterainya. Ini ada baterainya 3 piece ya. Dapat 3 piece baterai. Lampu sensor magnet ini menggunakan 3 baterai. Ini baterai kancing LR44AG13. Dan baterainya mau saya pasang lagi. Ini kemarin saya beli lampunya 1 piece Rp7.000 ya, lumayan murah. Nah, untuk menyalakannya tinggal tekan ini, ada tombol on off nya di bagian pinggirnya. Nah, ini lampu sudah menyala ya. Nah, ini bagian sensornya, jika dekat lampu akan mati, dan jika sensor jauh dia akan menyala lampunya. Untuk pemasangannya praktis, tinggal ditempel di bagian pintu lemari atau lacinya. Oke, sekarang saya mau tes ini di tempat yang gelap ya. Nah, ini tempatnya sudah gelap, lampu saya matiin dan menggunakan lampu sensor ini. Ini lampunya lumayan terang jika dipasang di dalam lemari atau laci, jadi jika kita mencari sesuatu bisa kelihatan. Oke, sekian dulu dari saya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih.